Selamat pagi pemirsa, ini kita berada di Purwokerto di pusat batik Marta Dirja di pusat kota Purwokerto. Pagi ini tanggal 14 Juli 2024 kita jalan-jalan di pusat batik yang mudah-mudahan bisa untuk rekomendasi bila Anda di Purwokerto mengunjungi pusat batik ini. Di sini kualitasnya dijamin bagus dan asli, ada batik tulis, batik. Harganya bagaimana, Mas? Harganya terjangkau lah. Terjangkau untuk ya. Semi premium lah, premium. Ya, kita jalan-jalan di depan ini banyak mobil dengan pengunjungnya masih di jalan. Jadi ya, kita berada banyak ya pengunjungnya. Ini kita sekitar jam 10 ini. Jadi untuk rekomendasi kalau pemirsa semua berminat untuk mencari batik-batik yang berkualitas sebagai pakaian tradisional dan untuk acara-acara pesta, acara-acara pesta dan sebagainya, kondangan atau yang lain, silakan ini di Batik Marta Dirja, Jalan Marta Dirja Purwokerto. Kalau bisa, ya inilah. Mudah-mudahan manfaat. Mari sampai ketemu di Batik Marta Dirja Purwokerto. Selamat siang. Terima kasih. Salam sehat. Salam sehat. Oke guys, kita sekarang akan masuk ke tempat Batik Marta Dirja ini, yes. Kami bersama rombongan ini kira-kira ada 20-an orang, ibu-ibu dan bapak-bapak yang ingin membeli batik untuk oleh-oleh, ya. Oleh-oleh. Semua batik yang ada di sini khas Purwokerto, ya. Jadi setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas batik sendiri-sendiri, ya. Terserah kesukaan kita masing-masing, guys. Mana yang kita sukai, apakah batik Purwokerto, batik Solo, dan lain sebagainya. Sarung batik ya. Sarung di pasar. Bukannya bapak-bapak biasanya di bawah. Antik. Ya, mantap. Gak ada. Ini daster gini. Cari daster. Cari daster. Pak, itu apa? Pak Edi kok dulu nyerocok. Iya, gimana mau cocokin ya? Gak ada orangnya. Sing bosing. Apa ya? Kan ngambilnya enggak bisa. Jadi mau beli apa, Mas? Dilihat-lihat dulu. Oh, dilihat-lihat dulu. Masih cocok bagi kubus. Dilihat-lihat aja. Kalau ada yang bung, ada yang bagus dibungkus. Mana ini? Hah? Bagus. Bagus. Bagus banget. Tiung-tiung. Bagus itu, Mbak. Bagus itu.
perbatasan budaya itu sebenarnya. Mau beli apa, Pak? Iya. Ini diskusi masalah PDAD. Oh, gitu. Tidak hanya masalah lunas, tapi bagaimana kedepannya bisa bersedekah. Itu dia. Ini sekarang di tempat batik. Batik ini bingung juga ini batik Cirebon apa batik Madura, batik apa, ternyata di sini macam-macam batik, Pak. Macam-macam batik. Bukan hanya Cirebon. Batik itu sudah warisan budaya Indonesia ya? Sudah di. Sekarang Malaysia juga produksi batik, Pak. Iya. Yang bikin juga orang Indonesia, Pak. China tapi juga. China juga ada. Iya. China juga. China sekarang. Tapi warnanya di print, printing. Ceria, merah, sudah ada merah. Iya. Ini kombinasi dari Jawa dan Madura. Luar biasa. Kan kalau lihat pakai ini kata enggak? Wes. Pak, Pak. Topimu tinggalin enggak itu, Pak? Kalau ini kan topinya Mbak Tino Sidin. Iya. Mungkin orang-orang tua masih ingat Pak Tino Sidin, kalau anak-anak muda enggak tahu. Enggak tahu. Pak Tino Sidin ki sapa? Semuanya bagus. Bagus.